Bicara soal Lesti, bagaimana King Saipul Jamil melihat sosok Lesti di tengah hamil mudanya, dia masih menyelesaikan pendidikannya dan mendapat gelar sitkom. Oke, ini yang saya salut dari Lesti. Artinya Lesti ini dia tidak hanya memikirkan tentang karir, tapi dia juga memikirkan untuk keturunan-keturunannya, untuk memikirkan masa depannya, dia bersama suami dan anak-anaknya. Hebat loh. Ya, ada Lesti ini bisa dijadikan sebuah contoh penyanyi muda berbakat, laris, terpopuler, tapi dia tetap menjadi seorang ibu, ya. Dia tetap ya apa namanya memiliki beberapa anak. Itu luar biasa. Kadang-kadang ada penyanyi itu pada saat posisi di atas ya, dia fokus aja di dunia, enggak pengen untuk soal keturunan di nomor-nomor sekian. Artinya apa? Di sini kita melihat bahwa Lesti itu dia tidak menomor satukan dunianya dia, dunia karirnya dia. Artinya dia menomor satukan rumah tangganya. Itu yang saya salut. Ya kan? Kenapa? Terbukti dia tetap memiliki adiknya untuk BBL gitu kan. Dia tetap juga merawat suaminya dengan baik. Artinya dia tidak terlalu terlena gitu loh dengan kepopuleran dia gitu. Ya mudah-mudahan Lesti selalu memberikan inspirasi-inspirasi lagi buat penyanyi-penyanyi atau bintang-bintang yang tetap berkarir di dunia entertain ini. Jadi artinya ya antara pekerjaan dengan rumah tangga itu dia tetap jaga dengan baik gitu. Jadi tidak ada masalah, dia punya anak banyak. Dan juga soal pendidikannya juga keren banget ya. Dia tetap memperhatikan pendidikannya gitu. Artinya apa? Dia menganggap pendidikan itu penting. Dan memang saya pun juga berpendapat pendidikan itu sangat penting. Semakin tinggi orang memiliki pendidikan ya, informal maupun formal gitu, jadi ini semakin tinggi dia memiliki budi pekerti. Terus juga dia semakin banyak wawasan untuk dia gitu. Artinya dia bukan hanya sekedar menjadi seorang penghibur yang terkenal, tapi dia juga tetap memperhatikan pendidikannya. Jadi sukses buat Lesti, sudah menyandang predikat sebagai sarjana komunikasi ya, dengan predikat yang memuaskan ya. Semoga tetap dijaga karirnya, rumah tangganya, pendidikannya dan semuanya, dan juga bisa memberi manfaat untuk yang lainnya gitu.